Setelah beberapa waktu lalu Persib mengumumkan beberapa pemain yang dipertahankan, Persib akan melakoni beberapa agenda lain untuk mempersiapkan tim jelang kompetisi musim depan. Di sela waktu libur kompetisi, Persib Bandung masih fokus dalam perekrutan pemain anyar. Yang terbaru adalah Rian Kurnia dari Persikabo dan Edo Febriansyah dari Rans Nusantara. Selain itu, masih beredar rumor beberapa pemain yang sedang dalam incaran Luis Mia. Di tengah rumor tersebut, Teddy Cahyono mengungkapkan akan melakukan pertandingan uji coba. Belum membocorkan detail waktu pertandingan, namun akan ada 2-3 uji coba. Dan kemungkinan besar di antaranya adalah menghadapi tim luar negeri. Juga belum diketahui apakah tim yang akan dihadapi merupakan dari Asia atau luar Asia. Teddy hanya menegaskan sedang mempersiapkan laga uji coba nanti. Kabar dadakan muncul dari jagat sepak bola Malaysia beberapa waktu belakangan ini. Bersumber dari media asal Malaysia, salah satu striker kemungkinan besar akan berkarir di Indonesia. Dia adalah Safawi Rasid, penyerang Harimau Malaya yang berusia 26 tahun. Dalam karirnya di Timnas, Safawi Rasid berhasil mencetak 18 gol dari 46 pertandingan. Persib diisukan menjadi salah satu tim berlabuhnya setelah masuk dalam polling. Namun, belum ada kisi-kisi dari manajemen Persib terkait berita yang hangat ini. Perjuangan Erwin Ramdhani untuk membela Persib Bandung harus berakhir. Persib secara resmi mengumumkan untuk tidak memperpanjang kontrak bersama Erwin Ramdhani. Erwin sendiri telah berkostum Persib selama 4 musim dengan 53 pertandingan. Terkait alasan pelepasan Erwin, Direktur Persib Teddy Cahyono mengungkapkan bahwa ini merupakan hasil dari evaluasi tim pelatih. Sementara itu belum ada rumor terkait klub baru yang akan dijadikan pelabuhan baru bagi Erwin. Persib Bandung sendiri saat ini sudah melepas 2 pemain untuk persiapan musim depan. Selain Erwin Ramdhani, Persib juga melepas Bayu Fikri. Setelah 2 pemain tersebut, masih ada kemungkinan untuk Persib melepas pemain lain.